Gimana ceritanya Mas pas dapat tanda tangan itu Mas? Wah, senang banget Pak. Sebenarnya ini sudah dari kemarin-kemarin saya ngikutin. Kemarin malah ngantri 4 jam nggak dapat, tapi sebenarnya beliau udah manggil. Cuman ini sempat dibawa tapi ini saya jatuh. Ya, jadi saya datang lagi tadi ke mana? Dari Vatikan, terus beliau udah manggil lagi gitu. Cuman karena pengawalan yang banyak gagal lagi, saya coba lagi di sini. Nah, di sini tadi puji Tuhan mungkin beliau ngelihat juga, jadinya tadi beliau menyuruh berhenti mobilnya hanya untuk tanda tangan ini. Puji Tuhan. Jadi kenapa bola gitu Bang? Kenapa bola, Pak? Ini bola perdamaian, Bang. Jadi ini bola perdamaian supaya kita bola ini bulat. Bola ini bulat, tidak boleh dipecah seperti itu. Jadi ini bola perdamaian ya. Puji Tuhan ditandatangani sama Bapak Paus. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Selain itu saya percaya memang kemarin-kemarin orang bilang enggak mungkin, tapi saya bilang kalau Tuhan mau ya enggak mungkin bisa jadi mungkin. Di mana Pak bolanya, Pak? Ya? Mau taruh di mana bolanya? Oh, di rumah, Mas. Iya, di rumah. Ini di rumah. Ya, kalau yang mau ini foto tanda tangan sampai